Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi Sugeng Prayoga Tuman. Saat ini hari Selasa 27 April 2021, tepatnya di sebuah pembangunan yang diduga akan dipergunakan untuk resto maupun kafe di lingkungan Parigi Lama, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren. Proyek ini berdiri di Jalan Titian Utama, adalah di wilayah Parigi Lama. Padahal sepekan sebelumnya proyek sudah ditinjau oleh anggota Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Dalam peninjauan tersebut, hari itu Suherman, kepala seksi daripada bagian di Pol PP Tangerang Selatan bersama anggotanya telah melakukan pengiriman surat memanggil pihak terkait dalam pembangunan ini agar menghadap ke Satpol PP Tangerang Selatan. Tujuan memanggil adalah untuk menindaklanjuti pengurusan sebelum mendirikan bangunan dalam membuat IMB. Namun hingga teman wartawan datang ke sini, pihak proyek menyebut dari Pak Tio bahwa surat tersebut sudah diberikan ke pihak manajemen. Namun hingga siang ini berdasarkan konfirmasi dengan Pol PP Tangerang Selatan bahwa Pol PP belum menerima kedatangan daripada pengelola ataupun manajemen pembangunan dari proyek ini. Keterangan sebelumnya adalah proyek ini dibangun oleh PT Praja Muda Bekarya yang akan digunakan untuk kafe atau untuk komersil. Kita tunggu tindak lanjut ketegasan dari Satpol PP Tangerang Selatan. Apakah akan melakukan penyegelan atau akan melakukan pemanggilan kedua? Oke, guys. Ini teman kita wartawan. Assalamualaikum. Halo. Siap, saya. Siap, Pak. Saya orang lapangan, Pak. Itu yang ini yang punya langsung. Nah, kalau itu berarti ini hubungannya sama Pak Tiwo ini, Pak. Pak Tiwo langsung sama atau Pak Felix. Ada nomornya. Yang punya ini kan Pak Felix atau Pak Felix sama Pak Tiwo, orang Kopi Praja sini. Ini dengan Bapak siapa ya? Ini dengan Bapak siapa? Pak Herman ya? Pak Ahlan. Ahlan Pol PP pokoknya. Ahlan Pol PP, oknum. Dia orang Pol PP juga katanya. Kecamatan dia yang ngurus. Pakde, ada buktinya nggak kalau si Ahlan yang ngurus, Pakde? Ya kalau itu enggak, soalnya kan memang gini. Nah, untuk sementara nunggu IMB itu, hari Jumat kemarin katanya berapa hari kita terbit. Nih. Iya, yang itu, yang berangkat berarti. Hah? Rencana mau berangkat hari ini? Ya ini bilangnya sudah dikasih sih. Dikasih suratnya kan? Sudah, surat yang kemarin sudah dikasih, ya saya sampaikan juga. Pak ini, dan ngurus ini Pak Ahlan ini. Oh, dari Ahlan. Satu OTP. Iya. Nah ini apa, nunggu terbit, tinggal nunggu terbitnya aja katanya sih. Oh. Nunggu terbit TBB-nya aja. Iya. IMB kok. IMB. Iya. Ya, makasih, Pak. Ini kah? Oleh seksi Ekbang. Ya.